Halo sobat barbar pecinta militer garis keras. Tentara memang dikenal sebagai pahlawan bagi masyarakat Indonesia. Pasalnya banyak hal-hal yang dilakukan tentara dalam menyelamatkan masalah yang dialami oleh masyarakat kecil. Padahal kita semua tahu, fungsi tentara adalah menjaga pertahanan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Namun, tak jarang, banyak tentara yang juga terjun untuk melayani masyarakat juga. Salah satunya aksi tentara yang sedang viral, di mana terdapat bayi yang terjebak di dalam mobil seorang diri dengan keadaan mobil terkunci. Tanpa berpikir panjang, tentara tersebut pun menyelamatkan sang bayi dengan berbagai cara. Terlihat, tentara tersebut menerobos kerumunan warga yang sibuk mencari cara untuk menyelamatkan sang bayi. Tanpa pikir panjang, tentara tersebut pun memecahkan kaca mobil dengan tangan kosong. Tak lupa, ia melapisi tangannya dengan seragam yang ia kenakan, lalu memukul keras kaca mobil sehingga pecah dan berhasil membuka pintu mobil tersebut. Dan akhirnya, sang bayi yang terjebak di dalam mobil pun mampu diselamatkan oleh prajurit TNI tersebut. Dan prajurit TNI tersebut pun langsung memeluk dan menggendong bayi perempuan yang terjebak di dalam mobil dan menjauhkannya dari kerumunan. Aksi heroik itu pun membuat warga yang mengerumuni mobil sempat tercengang. Inilah didikan Tentara Nasional Indonesia. Seorang prajurit diwajibkan berpikir cepat di dalam situasi sulit, apalagi menyangkut nyawa. Tindakan dari anggota TNI yang memecahkan kaca mobil itu sudah tepat, apalagi ia mengincar bagian kaca kecil untuk mengurangi biaya perbaikan yang sangat besar. Bayangkan, jika tidak ada anggota TNI, besar kemungkinan sang bayi sudah pingsan dan lemas kehabisan oksigen di dalam mobil. Karena aksi ini, banyak netizen yang memuji tindakan tentara tersebut lantaran bersikap tegas dan sigap dalam menyelamatkan nyawa sang anak bayi. Bagaimana tanggapan kalian dengan aksi heroik prajurit TNI tersebut? Silakan baku hantam di kolom komentar.